Would you be the preacher? Would you be my Mr. Dun 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 Dun? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Yo guys, bagaimana gue Koktan, channel gue. Jadi video kali ini gue mau bermain sebuah game horror lagi yang baru saja gue beli dari steampowered.com.co.id gitu ya, yang berjudul Pamali. Ya, ini adalah game anak bangsa yang sangat luar biasa, yang sangat 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 GG gitu loh, Bu. Oke. Enggak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai ke game ya. Sebelum mulai kan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, ada kotak merah tulisan subscribe, kan boleh hit that button supaya menambah semangat gue untuk semakin rajin buat video-video di channel gue tercinta ini, seperti itu gitu ya. Oke, berhubung hari ini adalah pengumuman dari KPU tentang hasil pemilu 2019, kita langsung aja mulai ke gamenya cuy. Oke, ini game Pamali yang baru gue beli dari Steam dengan harga 49.999.999. Oke, kita langsung aja, kita back, kita play aja guys. Kok di sini? Udah langsung di sini ya? Apakah ini? Kok gelap banget ya, Bos? Oh, kesini, kesini. Aduh, gue takut jumpscare, sumpah. Ini mah jumpscare, anjay. Ini jumpscare, anjay, sumpah. Jumpscare, anjay, ini. Asli. Aduh, kok begini gelap banget ya, aduh. Oh, aman, aman. Aman, gue kira terjadi jumpscare gitu loh. Oke. Oke, guys. Loh, kok di sini lagi ya? Hah? Apaan sih? Kenapa di sini lagi sih, anjay? Left click and hold the... Oh, ini cuma kayak diajarin gitu loh, guys. Oke. Ini karena basicnya gue udah tahu dari yang gue main di demo Pamali beberapa episode yang lalu. Beberapa video yang lalu. Banyak sih ya. Cuman ya udah lah ya. Kita langsung main aja. Anybody home? Bisa dibuka ya? Bisa dibuka guys. Ini apa nih? Kenapa gak bisa dibuka ya bos? Ini di mana sih, anjay? Ini apa nih? Kok ini suara gitu ya? Sumpah lu gelap banget, anjay. Ini gelap banget, weh. Asli-asli-aslinya dah. Gelap banget, anjay. Bingung gua asli. Oh, ini pertigaan gitu ya. Bingung sasi-asinya dah gua dah. Asli. Dikunci guys. Gimana caranya? Bingung juga pala gua. Pecah pala gua. Mana sih anjing? Bingung gue. Oh, itu kan. Ini tadi gak sih? Oh my god. Oke. Ruangan baru lagi guys, ternyata guys. Oke. Dijurik bot di passion bla 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 bla. Oke. Kalian pause aja sendiri ya kalau mau baca ya, karena gue emang tidak begitu suka membaca gitu loh. Kunci ya. Ini tutup dulu deh, bisa gak tutup? Biar aman gitu loh. Biar aman apa nih? Will give you access to play the focus. Oh, bla 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 bla. Understood. Oke, ini ada komputernya guys, ini komputer gaming ya, buat dia nge-YouTube biasanya. Egg build terbaru dari Honey, deadline jam 8. Oke. Interaksi, klik kiri, tahan untuk. Oke, ini
Oh, ini kayak kita dikasih tahu gitu ya, kayaknya ya. Cara-cara mainnya. Apalagi nih, ada apa lagi sih? Komputer, use. Very interesting apa nih? Mainnya misalnya apa? Oh, ini mah kayak ini ya, apa namanya? Testimoni, testimoni terhadap game tersebut gitu loh, out lah. Nah, apa aja nih sini nih? Anjay, ini gurinja ya, ini mana mouse-nya ya anjay? Oh ini dia mouse, nggak terlalu kelihatan gitu loh. Ini bekas makan apa lah ini? Oh, apa ini? Oh ini berantakan skull skull ya, apakah perlu dirapikan terlebih dahulu gitu loh. Oh ini apa ya, ini seperti apa ini? Kok nggak bisa interact sama sekali ya? Why is Kui Gaming ya ini? Oke, apa foto apa nih? Oh, foto apa juga tidak terlalu mengerti gitu. Oh, ini apa sih? Serem amat fotonya, dia kocak juga. Wah, ini ada gagang sapu gitu. Apa kita bisa membersihkan gagang sapu? Oh, gagang sapu. Buk kedebuk ini ya. Indonesian ritual. Wah, ini udah kepercayaan kepercayaan nih guys. Nggak bisa bisa ini kalau kayak gini caranya guys. Itu ngapain sih? Bingung gue. Sumpah. Asis asis asisnya dah. Oh, ini yang tadi anjay. Hidup gue gatel lagi. Ini suaranya kayak zzz, gitu deh, kocak ya. Gak ada apa-apa kan ya, out aja ya. Ini juga kepala gue. A few moments later. Dibuka file dari itunya guys, ternyata guys dari laptopnya itu dikasih email, kita buka gitu loh. Aduh, terlalu ribet sekali school gitu. Oke guys, kita udah masuk ke game ya, kita langsung aja ke gamenya yang pertama ini ya, yaitu Night One Sunday 23 Mei. Wah, ini ulang tahun mah gue asli, 23 Mei asli. Jangan skip ya guys, kita biar kita tahu dulu gimana. Oh iya Bu, sehat. Oh syukurlah. Jadi gini Pak, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya. Jadi apa rumahnya sudah siap Pak untuk disurvei calon pembeli? Oh iya Bu, saya oh, baru sampai ini. Ini ceritanya sih, sepertinya rumahnya saya ini masih mau harus mengecek dijual semuanya gitu dulu guys. Oh jadi begitu oh biasa Pak. Ini dia kayak mau ya, beres-beres rumahnya gitu loh sebelum dijual biar terlihat lebih Pak. menarik gitu loh. Siapa tahu ada yang perlu direnovasi, Pak. Kira-kira Bapak butuh berapa lama ya, Pak? Wah, sepertinya sih sekitar 3 atau 4 hari, Bu. Oh, baik, Pak. Kalau begitu, nanti saya hubungi lagi ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Iya, rapihin dong, nggak bisa dong ya. Kita harus jadi orang yang rapi gitu loh, beres-beres. Oh, ini gimana? Ayunan cinta ya, ayunan penuh cinta. Ini kok brightness-nya nggak gitu enak ya gitu. Ntar ya, gua atur dulu ya guys. Ini apa nih? Asih dah, nggak kelihatan asih. Oh, ini rumahnya ya? Ini rumahnya sih. Oh, ini gelap banget ya asih. Asli nih, bentar guys. Gua setting dulu brightness-nya. Oke. Nah, better jauh. Wow, rumahnya aja angka 4 gitu loh. Udah benar dah ini, penuh kesialan gitu loh sih. Ya ampun, jatuh lagi dong tuh papan, bodoh dah.
Wow, ada kotak rahasia gitu. Oke, kita buka aja kotaknya. Apa ya kotaknya? Apa ya? Nah, saya sudah menuliskan segala keperluan. Wah, tiba-tiba sudah di dalam gitu kan. Why Squid Gaming in the World gitu loh. Oke, oh ini denah rumah ini guys. Ini denah rumah ini. Yang kalau kalian udah nonton demo yang gua mainin juga, ini benar-benar persis di mana waktu itu ada jump scare di kamar kakak gua ya. Buat kalian yang belum nonton demo Pamali yang udah gua mainin di beberapa episode atau beberapa video, udah lama sih pokoknya. Beberapa video yang lalu kalian boleh langsung aja klik link di description video demo gua yang bakal gua kasih, oke? Okay? Ya benar. Oke. Okay. Oh ini barang-barang yang harus gua ambil di rumah ini, siap. Teknik ini penting lumayan. Anjay. Kerusuhan terjadi di ibu kota. Wadaw, apakah ini berita hari ini? Weird magazine gitu loh. This box is must be tidy up. Oke, okay. Dia mau besok pagi guys, karena malam-malam tuh capek gitu loh. Sinyal ya. Ini gelap amat anjay. Nyalain aku dulu dah. Kok nggak berubah ya? Mati listrik apa? Apa ini listriknya udah dicabut nih? Makanya rumah tuh jangan nggak ditempatin lama-lama gitu loh. PLN juga males ngurus aja jadi dimatiin gitu kan. Dan pertahanan nasional. Oke siap, ini nih. Ini adalah dokumen pertama yang harus kita cari guys. Oke, ambil, simpan. Oke, ini buku kedua yang harus kita ambil. Enggak lah, canda. Masa sih kita nyari buku hama dan tanaman gitu loh. Enggak penting sekali gitu loh. Wow, piringnya sangat klasikal sekali ya. Wow, ini rumah-rumah zaman dulu gitu loh. Ini tadi, foto album. Ya. Apaan? Oh, kirain kayu aja. Foto album kayak kayu aja. Petromak, ada Petromak ya. Ini singkat gue di arah sini ada Petromak yang jadi. Biar ada terang dikit gitu dah. Komentar. Ya ampun ini foto kok gak ada matanya gitu loh. Anjay gue rinjai style school gitu loh. Oh, ambil ini penting-penting. Kunci penting. Kunci penting kunci. Oh, apa yang tadi? Ini tadi guys. Tadi oke, okay. gue sih serem sekali school gitu mau ke situ, nggak berani gitu. Supaya gue tadi lewatin depannya udah merinding gitu loh guys, asli deh. Oh oke, okay. Ngambil penting. Ini apa nih? Dear Miss Beautiful. And my beautiful wife. Oh Oke. Oke, menurut gua ini adalah surat dari apa namanya? Suami dari kakak gua. Jadi itu di sini peran gua adalah sebagai si Jaka kan. Nah, Jaka ini adiknya dari seorang kakak perempuan gitu loh. Nah, yang diduga yang menurut gua itu adalah kakak perempuan itu adalah yang menghantui rumah ini gitu loh. Sehingga rumah ini mau dijual dan menghuni rumah ini bertahun-tahun. Nah surat ini adalah surat dari suaminya kakak gua kepada istrinya gitu, yang mungkin istrinya atau kakak gua ini ditinggal oleh suaminya untuk bekerja selama beberapa waktu ya, beberapa mingguin kalau nggak salah ya. Iya itu ini adalah spekulasi yang gua ambil gitu ya. Oh ini udah anjay kocak ini anjay boxes. Oke, okay, morning juga siap. Morning ya, jangan lupa anjay. Oh, ini adalah foto-foto orang tua ini, guys. Kayaknya juga udah di demo gua dah, ya. Buat kalian yang belum nonton demo gua, nonton langsung aja ya. Gua kasih linknya di description, guys. Oke, okay? I love you. Wah, ini adalah presiden. Presiden Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Luar biasa gigi. Mantap, sur mantap gitu loh. Ada apa-apa sih. Ini seingat gue ada Petromax sih. Kita nyalain dulu kali ya. Oh alah, ini adalah surat terakhir guys. Oke.
Kayak kita udah banyak ya. Oh, udah 3 papan tanda jual itu lagi. Gimana papan tanda jual ya? Papan tanda jual itu. Oke, kita coba ke depan ya. Kita coba ke depan. Oke, ini dia. Kita buat. Kita pantek tanda jualnya, kita pergi dari rumah ini. Astaga. Apa itu, guys? Lihat enggak, guys? Guys, guys. Astaga, ada suaranya lagi, guys. Aduh, tapi walaupun enggak jump scare tapi cukup menakutkan ya. Tiba-tiba ada di atas itu terus turun gitu ya. Luar biasa memang. Serem sekali gue. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini butuh pensil apakah? Oke, okay. Kayaknya gue akhirin sampai sini dulu deh, guys ya. Gue keluar dulu deh kali ya. Get lock, get the fuck out, come back tomorrow. Come back tomorrow. Oke. Okay. Mungkin itu aja video gue kali ini, guys. Kalian jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Sabar. Halo, Rika. Saya baru sampai nih. Oh, tunggu ya? Kita dengerin intro-nya dulu, guys. Jadi agenda kamu hari ini apa? Saya mau membereskan rumah agar siap dilihat calon pembeli. Sendiri saja. Katanya besok iya, pagi kecuali, ya sih. Gue ngerapi-rapi besok pagi. Ini kenapa malam lagi, anjay? Lu gak bisa pergi pagi lu. Astaga. Siapa? Jadi ada yang mau ketemu ke bank desa nih ceritanya. Bukan. Maksudnya hantu. Astaga. Ini kamu dia. Kok gitu sih ngomongnya? Gak tau, pamali. Ngomong pamali. Kan jadi pamali. Ya, saya gak tau ketemu sih dengan hantu. Hati-hati saja kalau begitu. Ya sudah, Kak. Saya harus cepat nih sebelum malam semakin larut. Iya, sama kejadian gue. Oke, guys, mungkin gue stop dulu videonya sampai di sini. Kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini ke channel gue. Dan juga share kalau kalian suka sama video gue. Oke? Tunggu part 2 dari video ini. See you next video and bye-bye! I can make a wildfire get away.